Oh, tampak sebelum dipotong kan. Sampai putih ben raketok. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong rambut cepat pakai metode 210. Mau jenengan pun mriki dereng. Terus nek apa namanya dadi nopo? Minggu iki. Oh, minggu niki. Minggu ngarep ae. Nggih. Dhe tutup aku. Wis sepedaan jane. Nggih. Aku dodok kok mang sebelah kuwi pas bukane renek. Ki pundi, Pak? Ya lawange tak dodok, Mas, Mas. Nanti montore mboten. Kene. Oh, kula medal Pak nemen montore. Minggu nggih. Minggu. Minggu kae aku ning ndi yo? Apa teng maitan yo? Oh, minggu dhek pengen ane to. Oh, acara teng keluarga, Pak. Anu keluargane garwa kula. Pak niki tuwi wis pol nggih. Kedua tadi kita buat baseline ya, dan di sini rambutnya kaku, lebat dan sedikit ulet atau susah sekali dipotong. Tapi gak apa-apa, karena juga waktunya kita mengasah besok clipper kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah emas nih, Pak. Tambah emas. Kunsari. Selanjutnya kita pakai guard nomor 1, tuasnya kita buka, kita sambungkan dengan atasnya yang pakai guard nomor 2 tadi. Pak, mboten sakit nggih? Hmm? Mboten sakit nggih? Hmm. Selanjutnya kita pakai zero close dan kita open. Meskipun permintaannya pada awalnya mepet, tipis, tapi jangan terlalu tipis. Karena beliau ini kulitnya berwarna sawo matang. Lepen Pak, ini kan ketinggalan, alhamdulillah pun saya bisa ke tempat usahanya Mbak. Anten astane nggih. Dadose niki siram pun sakit ya Mbak. Bisa tapi ya tansi tok tok ini sabun ae. Nggih. Ya riyen niku sisa sepedan kok gigi kok medien barang. Lih, ila Pak. Heeh. Mboten anu. Mboten sitok ngono lho, Pak, nek medien, Pak. Enggak, kan pinggir kan. Nggih. Kok ini kanca apa, Pak? Tangine. Nyanya kangen kancane budal ngono aku. Nggih. Bojoku yo remeng ngono kae, dumbar ae. Arep nggih. Tak ayu jenuh lho Mas nang omah terus iki. Nggih. Wis mbok padang ngono. Mending Mas sodulan-dulan dewi. Gimana Pak? Kursi roda kurang-kurang tahun. Oke Pak. Malah masakan apa-apa.
Ini aku mat kemeng, saya udah dipijeti ngono ya semari. Oh, kemeng astane napa? Ya tangannya kan teko pundak ini kemana masalah kemeng. Nggih. Pundak ini wis dipijet wis gak atos ngono semari. Sisa santai. Nggih. Aslinya urat kecepet tok Mas Ali. Oh, ngoten nggih, Pak. Ini entong-entong ngaran kecepet urat. Kurang pun disek ya segini kita. Sapin buruk toh. Kelingan nom-nom maning ini. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Setelah kita bersihkan pakai kuas, kita bisa gunakan gat setengah sahabat. Untuk pada bagian bawah bisa kita tutup tuasnya. Kalau naik sedikit bisa kita buka tuasnya. Jadi di sini opsional saja bila diperlukan. Gunanya untuk memperhalus lagi gradasi rambut. Memperhalus lagi bentuk rambut ya, supaya lebih merata. Jadi untuk gat nomor setengah ini adalah opsional kalau dirasa kurang puas. Harusnya kita dipadek mana gitu ya, atas biasa nanti. Untuk pemotongan bagian atas kita bisa gunakan insting sahabat, atau perkiraan ukuran mana atau ukuran seberapa yang cocok dengan rambut pada bagian samping kanan kiri. Atau bisa juga sahabat minta saran dipotong berapa pak, 1 cm atau disisakan berapa, 1 cm atau 2 cm, begitu ya sahabat. Setelah atas cukup baru kita potong samping kanan kiri. Jadi untuk cara pemotongannya sahabat bisa lihat bagaimana cara saya memotong. Kita ke sawah tuh sering ini aku. Anu sawah nggak buat, tuh harus ini koncongnya. Gila ini banyak. Terus ya buatan anu gitu, buatan kok gak buatan kamu ya jenak tak. Jenak jadi kada sampai ya. Gak ya, wae koncoku. Jenak. Anak lurah. Sawahnya pada garing apa ya? Kemarau panjang ya. Jakarta karena Surabaya bingung atau gede. Darurat air bersih di atau gede. Tambah kita. Kenapa ni? Kalau sungguh anu ini yang mana? Ia premi naik sampai loh, besarnya lah. Enak, penting api kan? Pantas. Untuk menyambungkan rambut bagian samping dengan atas, itu sahabat bisa melihat bagaimana cara saya menggunakan sisir, bagaimana cara saya meletakkan sisir ya. Jadi bisa dilihat bagaimana caranya. Dan ini nanti bisa dipahami dan bisa cepat untuk sahabat kalau sudah beberapa kali memangkas rambut customer sahabat. Ataupun bisa kita buat patokan dengan yang samping dengan atasnya kita luruskan. Jangan lupa kita luruskan
rambut yang menuju ke depan itu ya sahabat. Dan yang awan mas gerwatal kan saking sumu karena biasanya kalau kita potong dari belakang ataupun dari depan saja biasanya untuk gambar atau bentuk samping itu kurang rata. Cara ini ya ramah bujur kurang. Jadi ini nggak sandang, kita nih. Terakhir ini sandang. Harus cukur, terne ini nggak bisa. Karena semua orang nonton sepeda. Misalkan begitu, karena ini nanti juga berpengaruh besar di dalam keberhasilan sahabat ketika sahabat ingin mencari customer baru. Kalau ada customer yang melihat, maka biasanya kalau lihat bagus potongannya, maka otomatis ada beberapa orang yang ingin potong ke tempat sahabat. Wah, enak ya bon, jangan. Tiga beras ini pun apa itu mawon? Iya. Yang penting mana nak? Gak wes. Pentingnya nih kita orang-orangnya enak wes. Iya lah. Iya. Kurang kembang kali kurang. Setelah kita tanya kepada customer kita, kalau sudah cukup, maka kita lanjut ke proses pengorokan. Usahakan kita kerok sebersih mungkin ya sahabat. Berarti mah pada rikip mas ya, rikip kan ya guru ya. Oke. Rikip kan PGRI ya. Swasta. Iya swasta pak. Iya swasta. Pengorokan di atas pelipis usahakan tingginya antara kanan dan kiri sama ya sahabat. Ini kau udah tanggung lo aku ya. Kan kau waktu isi pickup atau bangsa. Ini bisa nggih bos, cuman bos tadi ya bos cepat gitu. Tapi buat bapaknya anu mboten iki. Oke, kira ngetik mboten iki. Gak. Penting dikukur enak ya wes. Ini kewandel rambutnya kan ukurannya mahalnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul rambutnya kalong nah wes. Teman-teman penting pusing lagi. Ayo kau ingin kau tambah komentar. Kata kau mau pinter ni pun mampu YouTube pinter apa lagi tu? Sentan. Kata kau. Tapi model muka anu rapet ni tok anu. Tapi makan gitu kan cukup lah. Kopinya itu kan cukup. Okay.